Assalamualaikum, Koma. Eh, Koma. Koma nak ke mana tu? Eh, tunggu. Marilah sini, teman nak bercerita. Sinilah. Ha, mari. Nama teman, Oshima binti Roslan. Dan orang panggil teman dengan nama Chime Chieto. Kenapa Chieto? Sebabnya teman ni gemar benar minum ayo caramel macam tu. Ha, hari ni teman nak cerita sikit Koma. Koma nak tahu cerita tak? Ha, mari sini nak cerita. Okey Koma, kalau Koma tengok tajuk tadi, dia cerita buat pasal berkenaan dengan negeri Perak. Kenapa Koma bila datang negeri Perak ataupun orang Perak sendiri boleh jadi gila Koma? Perak boleh buat Koma semua jadi gila? Kenapa? Macam mana? Okey, kita tunggu jawapannya selepas ini. Okey, kita tunggu jawapannya selepas ini. Check it out. Dari Lambok pergi ke Botel, hingga bermalam rumah Walebo. Dari Lambok pergi ke Botel, hingga bermalam rumah Walebo. Hajat hati minang anak dari dapat lajan deram lohnya gugur. Hajat hati minang anak dari dapat lajan deram lohnya gugur. Pegang-pegang pisang, pisang masak layu. Jatuh dalam kubang, sang bawa bayu. Bumbun nyoba lalang kede-kede. Siapa buat ingur, montuk kena jubi. Tojun dari gotak botel, dapat sebiji doyan dah mangkok. Tojun dari gotak botel, dapat sebiji doyan dah mangkok. Disangkakan ayo dalam belaka, jatuh terjombak di atas pasyok. Disangka ayo dalam belaka, jatuh terjombak di atas pasyok. Macam? Koma dah tengok kan tadi tempat-tempat yang menarik kat negeri Perak? Itulah jawapan dia, Koma. Kalau Koma nak tahu, Perak ni ada banyak tempat-tempat yang menarik yang Koma boleh tengok, lawati, hayati dan nikmati keindahan alam dia. Nampak ni, Koma? Teman dah dapatkan labu sayur. Mana hidupnya? Kawan teman nak datang mawak Perak. Jadi teman nak bagilah oleh-oleh cendera hati kepada kawan-kawan teman tu. Ha. Apa tunggu lagi Koma? Mohlah ke Perak. Jangan jadi gila. Sebabnya teman kalau tengok tempat-tempat yang menarik ni jadi gila. Gila kenapa? Gila nak bergambar Koma. Ingat tu, datang Perak mesti jadi gila. Gila apa? Gila bergambar Koma. Okey, Mam. Koma. Cuti juga. Face mask jangan lupa pakai. Kerap cuci tangan guna sabun. Lepas tu jangan lupa bawa hand sanitizer. Jaga jarak sosial anda. Okey, kita jaga kita. Selamat bercuti. Mohla ke Perak Koma. Apa? Baju sekolah? Iyalah Koma. Teman ni udah lama tak pergi sekolah. Pindu benar je Koma. Jadi teman pakailah baju sekolah hari ni. Tak salah kan?